الشحن الكامل. لنركز على ما هو أمامنا. بقوتك. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. جاءت القوة من التقدم. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuki, dan kali ini aku akan langsung beli skin Jazz terbaru, yaitu skin Forsaken Jazz, dan ini rupanya tier epic dengan harga 990 wild core. Kita lihat dulu ya skinnya, guys ya. Wih, palunya jadi merah gitu ya. Aku coba gedein dulu volumenya, takutnya terkekecilan. Di sini palunya jadi warna merah gitu, kayak ada api-apinya juga ya. Dan si bajunya menjadi pakai jubah gitu, kayak pencuri ya, jadi kayak penjahat gitu ya kalau di sini ya. Kalau ini kan layaknya kesatria gitu, layaknya ilmuwan juga, bajunya keren. Kalau ini lebih ke arah ngeri sih palunya. Di bajunya juga ternyata ada apinya juga, di bahu kanan atau bahu kiri tuh? Kayak di bahu kanan. Pengen lihat gimana efek skillnya, aku langsung beli aja 990 wild core, guys. Nembaknya jadi bola api gitu, cuy. Pas mukulnya langsung kayak pecah layar aku ya. Keren, Forsaken Jazz 990. Aku mau langsung coba skinnya di latihan dulu, gimana dari efek skillnya itu, guys. Langsung nanti di rank, oke? Dan by the way, ini loading screen, menu screen baru untuk merayakan icon. Kau udah nonton belum kemarin? Seru kan? Ini keren banget sih untuk iconnya sih. Aku nggak usah pakai lama, langsung ke mode latihan karena ini kontennya kan Jazz bukan icon, guys. Jazz. Oke teman-teman, jadi aku udah di menu latihan sekarang dan ngeluarin 3 musuh dummy, dan ternyata skin ini tuh lebih keren ya kalau dalam in game ya. Kalau di dalam loading tadi kan kayak jelek gitu ya, kayak biasa aja gitu, lebih bagus yang normal. Cuma kalau lagi di in game ini bagus banget loh. Warna birunya kelihatan banget di belakangnya. Dan si Jazz ini ada 6 skill ya. Ada skill yang mukul dari jauh, dari dekat. Ini ada yang tipe range juga ini. Aku pengen yang pakai range dulu ya guys, yang tembakan dulu untuk basic attack-nya. Jadi nembakin laser merah gitu ya. Lebih ke arah pink sih kayaknya, ya nggak sih? Tuh untuk basic attack-nya. Yang ke pertama, skill 1. Wah, nembakin bola api nih. Wih, ada suara kayak listrik elor gitu ya. Untuk skill 2-nya, jadi bercahaya gitu palunya, cuy. Mantep nggak? Jadi nambah tes ini. Keren. Dan skill 3-nya yang terakhir, ini ngeluarin laser. Tapi lasernya masih sama warna biru ya. Oke. Aku coba combo gimana jadinya kalau sama skill 1. Keren juga cuy ini, cuy. Ini untuk skill yang range. Ini ada 6 skill, aku mau coba yang melee-nya sekarang. Nah, untuk yang melee-nya aku pakai palu. Tadi pas hit pertamanya ada sedikit listrik dari atas gitu ya. Nih. Mana ya? Kok tadi ada ya? Mohon maaf nih. Aku coba jauhin dulu. Kita ulang. Gak ada cu. Tadi ada loh. Mantep banget cuy. Itu untuk skill satunya. Untuk skill duanya. Skill duanya jadi langsung keluar aura hitam di sekitarnya cuy. Coba lagi. Mantep. Dan yang terakhir aku coba skill 3. Mantep cuy, lumayan juga sih yang melenya sih. Dan aku yang terakhir mau coba gimana efek recallnya. Wah, nerbangin palu nggak tuh, mantep gak sih? Gila, keren banget ini, aku mau coba bawa di rank.
apakah rankku akan wangi dengan skin 4 second jazz ini guys. Langsung ke mode rank. Oke udah siap masuk ke dalam in gamenya nih. Sekarang aku ketemu 50 Nami cuy. Jujur aja aku kurang bisa jazz. Lebih tepatnya aku jarang pakai jazz sih. Jadi masih terlalu buta gimana skill-skill jazz sama combo-combonya. Semoga aja aku gak terlalu beban ya di sini ya. Karena ya mau review skin berharap nih gen. Iya. Kemarin aku lihat ada yang pakai mana Mune. Aku coba pakai mana Mune ya. Pelisin gerak dong. Aduh support aku AFK cu. Cu support aku AFK cu. Sabar dulu. Mungkin dia lagi ngambil pesanan ya. Mungkin ya. Udah cukup bang. Udah cukup bang. Lawan aku malpit guys. Bisa menang gak nih untuk adu damage. Ya elah masa remake. Woi. Masa remake sih? Susah loh dapat chest loh. Ah. Ayo aduh damage sini. Aku yang kalah, cok. Lupa. Ya, ketahuan si Lee Sin cuy. Kupikir bakal ngegengking loh. Naminya benar-benar AFK, guys. Remake jangan kalau kayak gini. Aduh, baru juga aku dapat Jess. Mundur. Hampir mati aku cuy, rame banget. Ini namanya malah AFK loh. Gerak, woi, aduh, gimana ceritanya ini Nami malah AFK cok. Sumpah dah, remake aja sih ini nggak bisa sih. Sampai menit berapa ya kalau remake ya? Mau juga review skin. So, nice. Alah nggak dapat lasitnya aku ya. Kayaknya jangan keseringan spam skill deh, soalnya si Jess boros mana juga. Please ini mah. Ah ketahuan ada si Malpit. Masih menang loh ini. Min satu. Yuk semangat yuk. Aduh. Alah bye day ulti dong bye. Aduh terlalu greedy aku cu. Salah aku lagi lihat item lagi tadi. Gimana nih kalau remake nih? Bikin konten lain atau? Udah lah remake aja gitu. Gimana nih faktor AFK sih naminya. Tai sih banget. Sumpah tai banget kamu Nami. Awas aja nih kalau nggak remake. Balik guys. Full breaker nggak sih? First turret atasnya. Ejeru 1 versus 2. Breaker dah bodoh dah. Beca aja deh. Jangan bikin item split push guys. Ini bau-bau remake soalnya. Gak bisa itu kalau ke naga cu. AFK saatnya remake guys. Saatnya remake guys. Hampir poinku tertinggal. Jarang-jarang kan ada yang review skin remake kan. Nah Yuki yang bikin itu yang pertama ya. Remake. Kok nggak kalah ya tulisannya ya. Cuk, nggak remake. Nami anjing memang. Ah sudah.